Siap nih, Ustadz Maulana siap ya, Habib Nabil. Ustadz siap, Masya Allah nanti jamaah akan bertanya. Langsung saja sudah ada di belakang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Silakan Mbak, keluh kesahnya apa? Insya Allah akan dicarikan solusinya sama guru-guru kita. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri dari Tangerang. Ini Pak Ustadz, saya mau nanya, mau curhat. Saya menikah udah sekitar 6 bulan sama suami saya. Waktu pas menginjak usia pernikahan 2 bulan, saya mengetahui bahwa suami saya itu punya anak hasil dari luar nikah. Bukan cuma satu, tapi dua perempuan yang berbeda. Jadi ada dua anak gitu Pak Ustadz. Dia nggak pernah nikah sama sekali dua perempuan itu. Awal-awalnya dia sering kirim uang sama yang satunya. Tapi semakin kesini itu jarang Pak Ustadz. Apalagi semenjak saya tahu. Dan ya, saya kasih kesempatan kedua sama suami saya untuk bertobat. Terus berubah. Alhamdulillah dia berubah Pak Ustadz. Baik, baik. Untuk ya, uang, saya tetap kirim uang per bulannya. Tapi semenjak pandemi ini kan keuangan agak menurun ya Pak Ustadz ya. Nah jadi saya nggak ngirim-ngirim uang sama mereka berdua. Nah, yang ingin saya tanyakan, wajib nggak Pak Ustadz suami saya itu kasih nafkah sama kedua anak tersebut? Padahal kan itu kan anak hasil di luar nikah ya, yang nggak ada nasab ayahnya. Nah, yang kedua, kalau memang wajib untuk dinafkahi itu sampai kapan ya Pak Ustadz ya? Hal itu berlangsung. Baik, baik. Terus yang ketiga, kalau kayak yang sekarang ya, ekonomi keluarga lagi nggak bagus ya, dosa nggak kalau misalkan kita nggak ngirim uang? Baik. Itu aja Pak Ustadz. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi aku ulang sedikit ya. Jadi anaknya ini maaf, ini dari luar pernikahan sah ya, maaf, atau hamil duluan ya. Nah ya, pertanyaannya adalah apakah suami masih wajib menafkahi karena katanya anaknya nggak punya nasab ya. Baik, untuk yang pertama akan dijawab dulu sama guru kita, Ustadz Milenial dulu, dari sisi Milenial dulu, Ustadz Syam, silakan Ustadz. Izin guru kami Ustadz Maulana, Habib Nabil, Masya Allah Mbak yang diberikan ujian yang luar biasa, insya Allah mendapatkan juga Pak.